menghadiri pesta pernikahan umumnya yang memberikan amplop atau kado. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh pemilik akun @apen_chai. Pada unggahannya di TikTok, ia tak memberikan kad atau amplop ke pesta pernikahan temannya. Sebagai gantinya, ia membawa banner panjang yang dibawa maju ke pelaminan. Banner tersebut kemudian dibentangkan saat foto bersama pengantin. Banner tersebut berisikan foto-foto pengantin pria. Bukan foto yang terlihat bagus, namun foto-foto lucu. Selain itu, di bagian bawah banner ada tulisan akhirnya kawin juga. Banner tersebut tentunya membuat pengantin tertawa sekaligus malu. Mereka akhirnya mengambil foto bersama dengan banner yang dibentangkan. Kondangan bawa aib, tulis akun tersebut. Video yang sudah ditonton 3.8 juta kali itu mendapatkan berbagai respon dari warganet.